Jumpa lagi dengan Mr. PW. Kali ini Mr. PW berada di Klengsengan, sebuah tempat yang ada di Kota Banyuwangi, tepatnya di dekatnya Pantai Bum dan mungkin juga dekatnya dengan Pantai Cacalan kalau tidak salah. Saya belum melihat lebih jauh tempat ini, belum mencari informasi lebih jauh tentang tempat ini. Oke, seperti apa keadaan, panorama, kondisinya, kehebohannya Klengsengan ini, nanti kita akan bahas sambil saya berjalan-jalan. Oke, jangan kemana-mana, let's go. Bahan dari Klengsengan ini adalah batu-batu yang ditata sedemikian rupa. Batunya besar-besar, tetapi yang menata ini sudah ahlinya ini, sehingga terkesan bagus dan rata. Panjang Klengsengan ini lebih kalau 100 meter dari awal sampai akhir ujung sana itu. Kemudian lebarnya juga ada kalau 10 sampai 15 meter ini ya dasarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya berada di tengah-tengah Klengsengan ini. Dan saya akan melihat sebelah kanan saya. Seperti itu. Sebelah kanan saya adalah Pantai Bum. Karena agak jauh sehingga Pantai Bum tidak terlalu jelas kelihatan. Tetapi bangunan-bangunannya kelihatan bahwa itu adalah Pantai Bum. Dan seperti ini, di ujung sana banyak sekali penduduk atau warga yang menghabiskan waktunya di pagi hari ini di Klengsengan. Kalau di yang rame-rame itu kebanyakan sedang berkuliner. Dan ada juga yang sedang mancing. Sepertinya ini surganya pemancing ya. Sehingga walaupun sudah mulai panas, tetapi pemancingnya masih banyak. Dan karena di pantai, maka tentu saja banyak sekali penduduk yang bermain di pantai. Seperti itu, ceria sekali, tidak besar gelombangnya, sehingga sangat nyaman kalau untuk bermain. Itu adalah Pulau Bali di ujung sana, jadi dekat sekali dengan Pulau Bali. Nanti setelah ini saya akan ke ujungnya Klengsengan ini. Setelah ini, oke, kita akan segera ke sana. Saya sudah semakin ke ujung, walaupun masih belum ujung sekali ya. Masih ada sekitar berapa ini ya, 50-an meter lah dari saya ini. Terlihat pengunjung sudah mulai pulang ya, karena memang sudah mulai panas. Nah, itu ada yang dapat. Pak, sebentar Pak, lihat Pak. Maharani, oh Maharani. Kenapa namanya ini? Kacangan. Oh, kacangan. Walaupun kecil, tapi lumayanlah untuk ini ya. Untuk tombol pingin. Nah, ini loh, saudara. Kalau hobi mancing, bisa ke Klengsengan. Salah satu alternatif mancing. Ini loh, wah, senang sekali ini. Lihat Mas, yang besar Mas. Berapa Mas? Satu besar. Wih, sudah dapat satu besar ikan kacangan juga. Wah, mantap ini. Ini baru loh di sini nih, baru setengah jam. Baru seperempat jam sudah dapat banyak ini. Waduh, mantap ini. Nah, ini dicopot. Aduh, kasihan juga ya, tapi gimana lagi? Memang ya ini untuk manusia ya. Iya. Aduh, aduh, dipancing. Aduh, ya wis. Semoga masuk surga kau ikan. Ini saya berada di ujung Klengsengan. Itu ada bapak-bapak sedang mancing sampai turun ke airnya itu demi sang ikan. Oke, ini adalah pemandangan jika berada di ujung Klengsengan. Ada menara mercusuar. Dan kalau saya melihat ke hulu ya, kalau sungai ya, di sana, di awal sana itu, nah, nampak begitu jauh, begitu kecil.
Ini perahu nelayan sedang pulang mengarah ke pantai. Itu terlihat Pantai Bum di ujung sana itu. Tetapi kalau melihat pakaiannya menggunakan pelampung berwarna oranye, itu sepertinya tamu itu. Sepertinya bukan nelayan, mungkin sedang berwisata. Yang penting Sobat TW tahu seperti ini keadaannya Pelengsengan, sehingga kalau mau ke sini sudah punya gambaran seperti apa sih Pelengsengan itu. Seperti ini ya. Oke, yang jelas cocok untuk sunrise, juga surganya pemancing, juga surganya bagi pencari kuliner, pemburu kuliner, khususnya kuliner masakan Banyuwangi. Mas sudah tadi mas kesini? Ya mulai dari tadi nih pak. Dari tadi ya? Ya kira-kira jam 7 pak. Jam 7-an ya? Tadi masih belum panas begini ya? Iya pak. Kalian berjemur. Berjemur ya? Apa? Mengusir corona atau gimana ya? Iya kalian cari imunitas. Nambah imunitas. Iya. Masih sekolah? Kuliah. Oh, kuliah di mana? Lain-lain ini ya, beda-beda ya. UNED ada? Ya, ada. Air Langga? Tidak ada. Tidak ada ya. UGM. Wih, dari UGM ya. Tapi asli Banyuwangi semua ini. Oh, ini kawan lama kayaknya ini ya. Ngumpul di sini ya. Banyuwangi mana saja ini? Sekitar kota aja. Kalipuro. Oh, Kalipuro. Kalipuro ya. Kalipuro semua ya. Oke, sini yang seneng lihat apanya? Yang kok sampai berlama-lama ke sini loh? Menikmati apanya? Nostalgianya gitu kan. Oh, nostalgianya. Masa lalu. Pemandangannya mungkin biasa aja ya. Pantai gini ini ya. Pantai emang kayak gini. Nah, jadi lebih ke nostalgia gitu ya. Lama enggak kumpul-kumpul konco lawas gitu ya. Masuk. Oke. Yes, Mas, dilanjut ya. Saya tak jalan ke sana lagi. Oke, selamat selamat bernostalgia. Oke, Mas ya. Suun. Nah, ini terlihat masih ada pengunjung di sini walaupun sudah panas. Nah, itu ada anak kecil yang belajar berjalan, tapi harus hati-hati ya, Lur. Itu kalau sampai salah injak ini, aduh bahaya ini. Tapi orang tuanya pasti waspada itu. Oke, lanjut lagi. Nah, saya ketemu dengan ibu-ibu pejuang olahraga ini, pejuang sepeda. Sedang bersepeda ria dan istirahat di Pelengsengan. Coba saya akan mendekat sebentar. Siapa saja ibu-ibu ini kok semangat sekali? Ibu dari mana ya, Bu? Dari RW 8 lingkungan Stendo. Stendo Pahlawan, dekatnya Taman Makam Pahlawan. Ini cuman berlima ini ya, Bu? Ibu Yayu selamat. Ibu Yayu. Bu Sukamti. Hora semuanya. Oh ya, hora semuanya. Oke. Semangat pagi ya. Oke, ibu-ibu. Selamat berolahraga ya. Semoga selalu sehat. Oke, Bu, sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Salam olahraga, Bu. Ya, oke, dadah semuanya. Di Pelengsengan juga tidak usah takut kalau lapar dan haus. Karena banyak sekali tempat kuliner yang berada di kawasan Pelengsengan ini. Sampai ujung sana itu tempat kuliner semua itu. Sebelah kanan. Sebelah kiri pun juga ada kalau terus ke jalan itu. Nah, seperti itu ya. Sobat TW, semoga semuanya berbahagia. Demikian tadi cerita dari Mr. TW dari Pelengsengan Kota Banyuwangi. Semoga cerita hari ini bisa menambah wawasan, bisa menambah inspirasi Sobat TW semuanya. Oke, intinya semoga bermanfaat dan
jangan lupa untuk selalu berbahagia. Selamat berwisata. Oke, see you next time. Dadah.